Ibu-ibu senang suaminya merokok? Dengar itu kasihan jeritan hati para ibu. Ini bapak-bapak seheran yang merokok. Nah bila baik itu rokok, kalau baik itu rokok pak, mulai besok panggil anak tak pagi-pagi merokok kisah anak tadi depan sama cerita. Mau ke bilang baik? Nah bila tak jalan otakku kalau tidak merokok pak, bohong, Ramadan jalan di otakmu. Jangan tertawa, saya seru sini. Mudah-mudahan yang merokok berhenti merokok. Itu orang merokok biasa kulah kayak kurang kerjaan. Itu je saja nak kerja 5 menit. Sekali-kali isap telan. Kita yang tidak merokok kerugikan asapnya. Jangan kau bagi-bagi asapnya ke kami yang tidak merokok. Bagaimana caranya? Bawa kok kantong plastik. Dan caranya isap ni baru kasih masuk. Atau bungkus di kepalamu. Jangan marah pak ya. Saya suruh kau undang gak?